punya kehendaknya kerana membabitkan pengorbanan. Ya. Tapi ramai tak tahu apakah bentuk pengorbanan yang perlu ada. Oh, itu dah memang pasti sebab daripada pengalaman saya kan. Ya. Kita harus berlumba. Berlumba di negara lain dan kita kena menyesuaikan diri dengan cuaca. Dan salah satu pengorbanan kita, kita kena tinggalkan family kita di Malaysia. Ya. Kita kena duduk di negara Eropah. Jadi dari segala-galanya memang kita kena berkorban. Jadi pengorbanan itulah yang akan mendidik kita menjadi kita lebih matang dan dewasa dan untuk mendapatkan apa yang kita nak dalam kita mengejar cita-cita kita sebagai seorang pemuda dan juga sebagainya. Dan saya rasa pengorbanan itu sangat penting kalau kita compare dengan pemuda Eropah yang lain. Bila diorang berlumba di GP, diorang akan balik rumah seperti pemuda-pemuda kapit yang ada sekarang. Jadi diorang tidak jauhan berjauhan dengan keluarga. Jadi macam kita kena berkorban. Seperti Zulfami sekarang dia berkorban pergi ke Eropah. Dia pergi meninggalkan keluarga dia. Jadi satu benda pengorbanan yang cukup harus kita tempuh dengan semangat. Jadi peluang ni dan tak semua pelumba manusia, orang boleh menghadapi segala tekanan begini. Jadi saya harap kepada pelumba-pelumba Malaysia yang lain yang ingin pergi ke peringkat yang lebih jauh perlu harus berfikir daripada sekarang untuk menghadapi pengorbanan sedemikian. Saya Agus Rizal, anda sedang ke udara di Hello Malaysia. Ya, ya, okey, okey. Saya nak bagi pendapat sikit lah ya tentang pembicaraan malam ni ya. Ya. Okey, hello. Ya, teruskan. Okey, okey. Saya rasa ya, sebenarnya itu perlumbaan Malaysia ni, okey, tahap sekarang ni dah meningkat dah kan. Ya. Tetapi saya rasa agak perlahan dengan gerak mereka ni agak perlahan. Cuma si ayah ini ya, dan 2-3 tahun ni nampak lah. Dia benda gerak naik ke atas. Pada zaman saya dulu ya, dan itu itu dipilih oleh orang-orang yang ada visi lah, seperti mendiang turisik kan, yang memimpin dia tu. So, masa pilih turisik tu tidak bersuah lah pada zaman ni. Cuma sekarang ni belum memutus kita ni, baru mungkin pihak-pihak yang terbaik tu dah sedar lah, mungkin sepenuhnya dia untuk belum kita ni. Tapi terasa secara orangnya masih terlalu lambat. Mungkin atas kekangan sengaja, kekangan teknologi dan juga mungkin ada isu-isu lain lah. Jadi, itulah dapat saya. Jadi, saya harap siasat yang kenaan seperti Mr. Ron supaya berusaha lah. Jadi, saya takut dengan dia lah. Dengan bapa dia kan. Saya supaya dia boleh berusaha lagi untuk naikkan dia punya image belum berusaha boleh cari. Okey, itu saja. Terima kasih.